Halo, assalamualaikum Sobat Viral News, apa kabarnya? Semoga Sobat Viral News semua diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di saat musim penghujan seperti saat ini, semua orang rentan terhadap flu, demam, serta batuk. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga kesehatan agar tetap bugar. Pada video kita kali ini, Viral News akan berbagi pengobatan herbal dalam mengatasi flu, demam, dan batuk. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, subscribe, like, dan komen, agar kami juga terus semangat dalam berbagi konten-konten yang bermanfaat. Bagi orang Indonesia, daun kemangi lebih dikenal sebagai lalapan. Lalapan yang mampu membuat makanan jadi enak, apalagi jika dimakan bersama sambal. Akan tetapi, tahukah sobat semua, jika daun kemangi memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Salah satunya menyembuhkan demam akibat flu juga batuk. Itu dikarenakan sifat antibakteri, antimikroba, dan antiinflamasi yang dimiliki oleh daun kemangi. Selain itu, daun kemangi juga banyak mengandung vitamin, protein, dan mineral. Untuk mengobati demam dan flu, Anda dapat mengunyah secara langsung atau dapat juga meminum rebusan daun kemangi. Untuk meredakan batuk, Anda dapat menyiapkan 8 lembar daun kemangi, campur dengan cengkeh, kemudian seduh dengan air mendidih. Bisa juga ditambahkan dengan sedikit garam untuk membantu memberikan rasa. Biarkan hingga dingin, kemudian minum. Lakukan secara rutin setiap hari untuk menghilangkan batuk. Perlu diingat, untuk menggunakan bahan herbal memerlukan waktu dan kesabaran. Nah, itulah manfaat daun kemangi untuk tubuh. Agar tetap sehat dan bugar, jangan ragu untuk mengkonsumsi daun kemangi secara rutin. Demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat semuanya. Untuk mendapatkan info-info terbaru dari Viral News, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.